Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Tasha doakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat selalu, insyaAllah, amin. Untuk video kali ni, Tasha nak share Tasha punya daily vlog. Maaflah ya, awal-awal je dah dengar Kisha nangis. Sekarang Tasha tengah nak buat sarapan untuk Kisha, tapi dia meragam sikit lah pagi-pagi. Lepas tu dia memang pantang kalau tengok Tasha kat dapur. Dia minta dukung, nak tengok apa yang Tasha buat. Lagipun sekarang dia tengah bengkak gusi. Dia punya gigi geraham ke garham dekat belakang tu baru nak tumbuh. So dah dia meragam sikit. So pagi ni untuk breakfast Kisha, Tasha nak buat sushi egg roll. Untuk nasi, Tasha dah siap masak tadi masa awal video. So sekarang Tasha tengah masak dia punya telur untuk rollkan nanti. Resepi egg roll ni sangat simple sebenarnya kalau korang nak cuba. Sangat simple, tak renyah, sekejap je. So first kena masak nasi lah. Untuk nasi, Tasha guna beras daripada Little Baby Grains. Sebab beras Little Baby Grains ni sama macam beras sumo, sesuai untuk buat macam sushi gitulah. Untuk menaikkan lagi rasa sushi tu, Tasha letak sikit minyak bijan. Lepas tu gaul-gaul je nasi. Nanti nasi tu boleh letak atas telur dadar yang kita dah masak tadi. Resepi telur dadar ni pun senang je. Just guna 2 biji telur. Lepas tu letak sikit susu full cream. Lepas tu boleh masukkan sayur pilihan lah. Contoh nak letak daun bawang ke, daun sup ke. Macam Tasha, Tasha letak daun sup. Masa dah siap gulung tu, roll tu, kita kena kepal sikit lah sushi roll tu supaya isi dekat dalam dia padat lah gitu. Untuk isi dekat dalam dia, korang boleh pelbagaikan lagi lah. Nak letak carrot ke, nak letak udang ke, apa-apa jenis sayuran lain pun boleh. Tasha punya ni sushi terjun je, paling simple. So sushi egg roll dah siap. Lepas ni Tasha nak potong oren pula. Kisha kalau pagi-pagi memang selalu Tasha akan bagi dia oren tak pun buah naga, supaya dia senang nak membuang. Kalau tak, dia punya pupu tu taklah sembelit tapi agak kental sikit, macam tu lah. Jadi bila dia makan oren ataupun buah naga, dia punya pupu tu akan lebih lembut gitu. So sekarang waktu untuk Kisha breakfast. Tasha pun breakfast Kisha punya sushi egg roll juga, sebab ada banyak lebih. Dah tak ada rupa sushi dah. Dah lunyai dah. Tasha lagi prefer Kisha makan sendirilah, sebab bila dia makan sendiri, dia akan makan dengan banyak. Tapi kalau Tasha suap, dia macam tak suka. Dia lebih kepada nak bermain. Jadi Tasha biar je dia makan sendiri, walaupun memang bersepah lah kat bawah tu, asalkan dia makan. Ni Tasha tengah suap, ada sikit lagi oren. Habiskan oren. Dia memang akan makan je. Alhamdulillah lah, Kisha dia tak memilih makanan, semua dia makan. Cumanya gitulah, kalau kita nak suap, dia macam susah sikit nak makan. Kena biar dia makan sendiri dan teman dia makan. Bawa dia main sambil makan. Sudah selesai breakfast, Tasha nak kemas-kemas dulu dekat tempat Kisha makan tadi. Ni lah lebihan yang jatuh-jatuh tu. Kira okey lah, banyak juga dah dia makan. Jatuh pun tak banyak. Tasha sapu-sapu dulu. Lepas tu Tasha nak cuci baju. Ni dah pukul berapa? Dah pukul, nak pukul 11 dah. Tasha baru nak cuci baju. Kebetulan kat luar tengah panas. So kita cuci baju dulu. Lepas cuci baju, Tasha nak kemas dapur. Dapur Tasha banyak pinggan yang tak basuh, sebab actually pagi tadi Tasha baking. Cumanya Tasha tak sempat nak rekod video. Pagi tadi memang rushing gila, sebab Tasha, macam Tasha cakap sebelum ni, Tasha ada hantar Tasha punya dessert dekat vendor. So pagi-pagi Tasha akan bangun, Tasha akan baking dulu sekejap.
Lepas tu dalam pukul 9.30 macam tu, Tasha akan terus pergi hantar Tasha punya dessert dekat vendor. So balik rumah biasanya dalam dekat pukul 10, baru Tasha akan siapkan Kisha punya breakfast. Sebab pagi dia akan menyusu dulu dengan Tasha. So balik rumah dah settle semua kerja Tasha, baru Tasha buat breakfast lah. Cumanya pagi tadi memang tak nyempat nak buat video dengan Kisha mengamuk lagi dalam kereta. So Mami agak tidak terurus, jadi video pun tak ada. Sekarang ni dah pandai buka grill tau. Itulah kadang-kadang Tasha kunci. Tapi tadi Tasha lupa kunci, tiba-tiba tengok kat luar dah. Asyik baik pagar depan tu memang selalu berkunci. Cuma grill tu je. Okay, jom. Masuk bilik kalau nak nenek. Kau masuk bilik kalau nak nenek. Kau masuk bilik. Jom lah nak nenek tak? Nak nenek masuk bilik, jom. Ni dia dah minta nak menyusu sebab memang dah waktu tidur, dah tengah hari. Dah dekat pukul 12 dah, so Tasha nak tidur dengan Kisha dulu. Sikit sana, ni. Ni kat tilam adik. Ni kat tilam adik, kita nak nenek nak tidur kan? Okay. Sleep. Okay. Bye-bye dulu, bye-bye friend. Good night, dan Kisha nak tidur. So Kisha pun dah tidur. Sekarang waktu untuk Tasha bertugas lagi. Tugas-tugas suri rumah yang tak pernah habis ni. Macam ni dah hari-hari selalu. Tasha nak jemur baju dulu. Biasanya baju Tasha akan basuh dalam seminggu 3 kali macam tu lah. Tasha kumpul dulu 2 hari macam tu baru basuh. Dah selesai jemur baju, sekarang Tasha nak masak untuk tengah hari pula. Ni adalah meal prep yang Tasha dah siap sedia buat untuk Kisha punya lunch. Hari ni lunch untuk Kisha adalah tom yum udang. So ni bahan-bahan yang Tasha dah sediakan semalam. Kat sini Tasha ada bunga kobis, Tasha ada carrot, serai, tomato, bawang putih, bawang besar, akar daun ketumbar dengan daun limau purut. Tasha sebenarnya siapkan Kisha punya bahan-bahan masak ni semalam lagi. Sebab lately ni kan Kisha memang tak boleh lah kalau Tasha duduk kat dapur dia. Kalau Tasha jalan je pergi dapur, dia terus akan kejar Tasha minta dukung. Jadi Tasha nak buat kerja tu agak susah. Jadi Tasha rasa penyediaan meal prep ni sangat-sangat memudahkan kerja Tasha lah. Bila tiba waktu nak masak, Tasha just ambil je bahan-bahan terus masak. So macam sekarang Tasha dah masak dah. Tasha dah masukkan semua tadi. Tumis bawang, masuk bahan-bahan semua. Sementara tunggu kuah tom yum ni menggelegak, Tasha nak basuh ikan dulu. Nak lembutkan ikan yang baru Tasha keluar dari freezer. So untuk lunch Tasha hari ni, Tasha nak masak ikan selayang goreng dengan sambal terung bilis belada. Tu lunch Tasha hari ni lah. Kisha pula tom yum udang. Sebab Tasha rasa kan, Tasha penat. Bila Tasha penat ni, Tasha rasa macam nak makan yang pedas-pedas. Jadi Tasha craving nak makan sambal terung belada. Jadi nasi pun dah masak. Sekarang Tasha nak masukkan udang dalam tom yum Kisha sebab sup pun dah menggelegak. Udang ni Tasha letak last sekali lah sebab udang kan cepat masak. So dah settle Kisha punya lunch. Sekarang Tasha nak potong terung dulu. Kejap lagi nak buat sambal. Terung ni kalau nak goreng, Tasha akan gaul dengan kunyit sikit. Sebab Tasha selalu tengok mak Tasha gaul terung dengan kunyit. Tasha tak tahu orang lain macam mana, jadi Tasha ikut mak Tasha lah. Dan dia rasa lebih sedap lah bila gaul dengan kunyit. Kat sini Tasha ada ikan bilis sikit, cuci dulu ikan bilis, lepas tu goreng. And then Tasha, untuk sambal, Tasha guna 1 biji cili besar dengan 4 biji cili padi. Dah cukup pedas dah untuk Tasha. Mami tak siap masak lagi, dia dah bangun. So kena temanlah Mami masak kat dapur. Tasha goreng terung dulu. Untuk terung, Tasha tak goreng lama sangat sebab Tasha tak suka dia terlampau lembik.
Untuk sambal dia pula, ada bawang besar dengan cili tu Tasha akan chop dalam manual chopper ni je. Kisha suka sangat bila Tasha buat macam ni. So Tasha letak dekat kerusi tu untuk memudahkan kerja Tasha sebenarnya. Kalau dia dekat bawah, dia memang akan suruh minta Tasha dukung. Jadi Tasha letak je dia dekat kerusi dan Tasha akan main je dengan dia dari kerusi. Dah bosan dah duduk kat kerusi. Dah nak marah-marah, nak merajuk dah. Pandai merajuk dah sekarang. Dia lah ni anak pertuan mami ni. Macam ni lah dia nak. Dia nak Tasha teman dia, tengok TV, peluk-peluk. Dia tak nak Tasha pergi dapur. Ni Tasha curi-curi juga pergi dapur sebab banyak lagi belum siap masak. Sekarang Tasha tengah nak masak sambal terung. Tasha tumis semua cili dengan bawang tadi. Lepas tu masukkan terung. And then masukkan sekali ikan bilis yang Tasha dah goreng. Sudah siap. Alhamdulillah dah siap dah menu simple lunch untuk Tasha dengan Kisha hari ni. Tom yum udang untuk Kisha, ikan goreng dengan terung belada untuk Tasha. So sekarang dah pukul 1 lebih, Tasha nak suapkan Kisha makan dulu. Biasanya macam ni lah, Tasha akan suap Kisha makan dulu. Lepas tu baru Tasha akan makan. Mami baru je nak makan, tiba-tiba dia datang merengek lagi. Rupa-rupanya nak teman Mami makan. So tengoklah, Tasha punya nasi penuh pinggan je. Sebab sambal ni memang favourite gila. Tasha memang suka sangat makan sambal terung ni, lagi-lagi dengan ikan goreng. Ni Tasha punya comfort food kalau Tasha dah bosan sangat makan ayam. Sebab selalunya ayam kan. Lepas makan tadi, Tasha masuk bilik main dengan Kisha. Tasha tak rekod lah sebab Tasha kepanasan. Tasha masuk bilik buka aircon apa semua. So ni dah petang. Betul. Ni dah pukul 5:30 petang. Dan dekat luar pun dah redup. Tasha bawa lah Kisha jalan-jalan. Petang ni Tasha nak bawa Kisha pergi taman. Tak selalu juga. Tasha kadang-kadang dalam satu minggu tu adalah 4 kali Tasha bawa Kisha jalan-jalan, pergi taman petang-petang. Kalau macam Tasha sempat lah. Kalau tak sempat, tak bawa lah macam tu. Dekat sana. Dekat kawan adik kat sana. Seronoklah dia main taman, jumpa kawan. Jom.
Wah. Wah. Ah, kamu pun naik. Jom sayang. Turun je. Turun ke sini. Dua, tiga. Pelan-pelan. Dah penat dah main kat taman. Sekarang Tasha tengah on the way balik dengan Kisha. Jalan kaki je, tak jauh pun taman tu dari rumah. So Tasha rasa sampai sini sahaja dulu Tasha punya daily vlog untuk hari ni. Terima kasih kepada yang sudi tengok video ni daripada mula sampai habis, walaupun video ni panjang sikit. Okay, jumpa lagi next video. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.